Minimal minimal NU. Ini bos, jangan disenggol dong. Karyawan magang nih bos, bolehlah ganteng dikit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama dengan ACM02 ya. Oke, kali ini kita kedatangan motor Sonic. Ya, dia membawakan satu paket underbone dengan merek NUI. Oke, coba kita spill apa aja isi di dalamnya ya guys. Oke, yang dibawain ini, yang di depan kita ini dengan merek NUI guys. Mungkin untuk beberapa teman sekalian sudah mengetahui gimana sih kualitas dari underbone NUI ini. Nah, untuk yang belum terlalu jelas, nanti kita spill lagi kualitas dari underbone NUI ini ya. Nah, ini sudah terlihat bahwasannya ini juga sudah dibongkar ya. Mungkin yang punya juga penasaran sebelumnya, sudah coba dibongkar. Nah, di sini untuk baut ada ya. Jadi udah paket komplit baut, tinggal pasang aja, tidak perlu kita tambahan beli gitu. Nah, oke, untuk yang pertama di sini untuk pedal atau paha rem ataupun paha persnelengnya ada. Ini dengan laker 2 ya, otomatis ini menambah kekuatan di underbone ini sendiri. Untuk saat pengereman atau pengoperan gigi dia lebih awet. Dan ini untuk bracket dudukan underbone sendiri. Nah, ini dipasang di bagian ini ya, kiri. Jadi untuk ini kan di belakang sudah terlihat bahwasannya lubangnya ada banyak, jadi nanti bisa disetting untuk ketinggiannya. Dan ini untuk nanti kita coba taruh di bagian ini, sebenarnya kiri nih gitu. Nah, ini sudah karena mungkin entah dari paketan atau apa, ini kelihatan bahwasannya di penampakan piece ini sudah sedikit ada gores-goresan. Ataukah emang karena pas yang punya sudah mencoba bongkar jadi tidak dirapikan kembali, itu mungkin bisa ya. Ini terlihat ada sedikit gores-goresan, atau karena ini juga terlihat sudah di kabel tis, saya rasa yang punyanya belum coba dibongkar kabel tisnya. Nah, ini karena tidak dibungkus piece per piece ya, jadinya pas saat packingnya tidak dibungkus untuk pengiriman terjadi goncangan. Nah, ini untuk bos-bosnya juga sudah paket komplit, nanti kita tinggal pasang, berikut juga dengan operan dan variasi underbone-nya ini. Nah, ini tak lupa untuk pijakannya ya. Nah, ini bisa dilipat, dan keunggulan ini bisa dilipat ini adalah keunggulannya pas kemungkinan ya mudah-mudahan tidak terjadi atau apa. Nah, ini pas saat riding tahu-tahu tergelincir ini tidak patah ya, namun dia melipat. Berarti untuk kesimpulannya di sini, untuk kelebihan dari step underbone NU ini adalah satu tadi di bagian lakernya, itu lakernya double, jadi untuk
remnya atau pin pemindah giginya itu otomatis awet ya. Untuk yang biasanya yang sudah-sudah kita pasang, kalaupun yang lakernya tunggal atau satu itu gampang mudah sekali oblak ya. Itu tadi untuk baut dan sambungan dari master rem belakang juga sudah ada komplit. Dan tak lupa ini juga untuk bentuk atau tata letak di sini sudah terdapat, jadi kita tidak bisa bingung-bingung untuk cara pasangnya. Oke, dan bagian teman yang mungkin masih bingung cara melihat gambar ini, jangan lupa next Apotran kita mau memberikan tutorial cara pemasangan step underband NU ini pada motor Sonic ya guys. Oke, sampai ketemu lagi di uploadan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.